Hai hai, apa kabar rekan-rekan HS Channels? Kali ini kita ketemu lagi dalam rangka pengambilan video pada tanggal 10 Maret tahun 2024 yang bertepatan dengan Hari Pengerukan atau Ogo-Ogo yang mana biasanya dilaksanakan satu hari menjelang Hari Raya Nyepi ya guys. Pada saat ini saya menelusuri jalan di sekitaran Batu Bulan menuju daerah Denpasar guys. Kita akan melihat berbagai macam ogo-ogo ya, seperti ini guys. Ini ogo-ogo akan diarak nanti pada jam di atas jam 7 malam ya, akan diarak dengan semuanya, dengan rekan-rekan yang di banjar-banjar lainnya di sini guys. Saya bersama Bocit di kali ini sambil melihat-lihat keadaan di sekitaran daerah Batu Bulan. Nah, seperti ini kita akan melihat rekan-rekan kita Sang Hyang Taksu Giri Kusuma. Oke. Nah, ini di sebelah kanan kami adalah lapangan di Batu Bulan. Ini saya dari arah Singapadi ya guys. Kalau sebelah kiri ini kita masuk ke SMK Negeri 1, 2, dan 3 di Sukawati ya guys. Nah, kita sudah melewati tadi lapangan. Nanti di lapangan tadi itu akan diadakan parade ogo-ogo nanti malam ya guys. Saya masih di daerah Batu Bulan dan kita lihat jalanan agak lengang ya. Nah, ini rekan-rekan kita yang di sebelah kanan, lihat ogo-ogonya guys. Ini adalah ogo-ogo di masih di daerah Batu Bulan. Lagi di Denpasar. Banjar Tangsit apa lagi? Yang pas. Ya udah itu udah dua. Dua hari. Daripada kejebak nanti gimana? Ini ya. Ini aja.
Ya, sambil menunggu parade Ogo-Ogo. Ini pada duduk-duduk ya guys, menunggu waktu untuk acara arak-arak Ogo-Ogo bersama guys. Ini tadi kita lihat ini di mobil tadi. Mana? Di. Oh iya. Yang tuh sampingnya itu jadi toko roti. Berhenti dulu bentar ya. iPhone 15 Pro Max. Nah, ini masih daerah Batu Bulan guys. Di depan Konato Bakery ada Ogo-Ogo ya. Dan rekan-rekan masih persiapan, ada yang bersih-bersih. Dan ada juga yang ngisi waktu luang. Kita lanjut. 30. Wajib nyanyi-nyanyi guys. Kita tidak sempat ambil fotonya guys. Kita lanjut lagi. Masih di daerah Batu Bulan bersama Bucit. Nah ini kita masih di mana Bucit? Masih di daerah Batu Bulan ya. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Suara Bocit bagus juga guys. Terus berlari. Kita di pertigaan Batu Bulan ya guys. Okay. Yakni sebelum terminal Batu Bulan dari arah Singapadu. Di sini ada banjar dan banyak juga ogo-ogo yang telah dipersiapkan yang sebentar lagi akan diarak bersama-sama guys. Dan kita lanjut lagi, ini kita di belakang terminal Batu Bulan ada beberapa jenis dan setengah jenis. Kita lanjut terus. Ini masih di belakang terminal Batu Bulan guys. Jadi rekan-rekan kalau ada kalau arah Denpasar biasanya ada pertigaan blok kanan itu. Nah, inilah blok kanan itu menuju di terminal. Ini di sebelah kanan adalah terminal Batu Bulan, guys. Yang di sebelah kiri adalah pasar Batu Bulan. Dan saya lanjut terus bersama Bocit, guys. All the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
ada anak kecil guys. Dia tak dapat nantinya logo-logo. Ada juga yang ambil foto-foto guys. Sebentar lagi akan diupload di sosial media. Begitu pun saya dengan Bocit yang ambil video ini yang sedang anda saksikan sekarang guys. Itu Bocit. Stel ada lampu yang menyala di bagian perut dan kaki. Oke, kita lanjut guys. Ini ada juga ogoh-ogoh nih. Oke, sahabat. Ini mah tadi kita kanan. Lihat ini no. Hah? Tadi pas kita lewat sini dah. Iya, tapi apa yang di video? Video itu utuh nah. Kepala sama. Halo. Nah ini si Bocit sambil bunyi-bunyikan mulutnya guys, seperti peluit atau seperti burung. Nah saya juga heran gimana caranya ya. Nah itu yang sedang anda dengarkan guys, adalah bunyi dari mulutnya si Bocit. Nah kita sekarang menuju ke daerah Topati ya guys. Nanti di sebelah kiri adalah akan ada ogoh-ogoh juga guys biasanya ya. Ada UC Silver. Ini di sebelah kiri ada UC Silver guys. Nah ini setelah Brimob ya, setelah kantor polisi Brimob, ini ada ogo-ogo di sini guys. Ya, ogo-ogo satuan Brimob di belakang layar, di belakangnya kita lihat. Ini ada ogo-ogo pocong sambil teman-teman kita menunggu waktu ya untuk acara arak ogo-ogo tersebut. Demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling, no. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.
Ini ogoh-ogoh yang dibayar Supratman, guys, ya. Kita lanjut lagi. Banjar Kesuma Jati.
stepping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Suasana agak ekstrim guys, ini banyak yang kencang sekarang di daerah Denpasar. Saya sama Boce harus balik aja dulu ya guys, sambil nanti kita di jalan akan melihat parade ogoh-ogoh karena waktu juga sudah malam guys, dan sebentar lagi jalanan-jalanan akan ramai dan mungkin beberapa jalan itu akan ditutup guys. Dan sudah mulai agak mendung ya, dan angin sedikit agak terasa kencang. Lihatlah tuh di daunan di jalan raya berterbangan ya guys. Nah ini daun-daun pada berterbangan guys. Lihatlah pohon-pohon tuh daun sudah bergerak. Oke lah teman-teman semuanya, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, yakni video pada saat pengarak atau ogo-ogo tahun 2024 di Bali guys. Tonton terus videonya ya guys.